Selamat sore teman-teman. Ini lagi sama Kang Ian nih. Lihat ayam peliharaannya Kang Aying. Ini di Cianjur nih ini ya. Lokasinya susah. Gak kayak di kampung saya di Jogja. Ini liara ayam. Ini pakai jaring. Tuh ayamnya Kang Aying. Ini pacetnya yang mana ini? Yang tadi? Bukan, ini mah yang seumuran yang punya saya. Oh. Yang itu turun uratel. Ya, oh, bapaknya yang di tempat Kang Ian kemarin. Mana bukan? Hah? Bukan. Itu mah bukan bapaknya, masih saudara itunya. Tapi beda induk. Ayam mangon ya. Ini anak-anak. Oh, bapaknya. Itu bapak yang ini kolamnya banyak, Maria rawat. Nih, ini teman-teman lokasinya. Itu pelom, pelomnya siapa? Kang Aying, bukan? Bukan. Ini pacek bapaknya ayamnya Kang Ian kemarin. Si siapa ini? Si Rampas. Bukan. Siapa lagi namanya? Si Ujang. Nama? Colai. Hah? Colai. Colai naon artinya? Namanya aneh-aneh teman-teman. Si Colai. Ada si Rampas, tukang tapi rampasin. Kalau punya anak paman mah gemukan ini tulangannya. Oh, main ini. Ya. Iyalah besar. Itu bebek Kang Aying juga. Mana? Bebek. Yang mertuanya, punya mertuanya. Mertuanya mana ini? Mana? Ini. Rumahnya di atas. Oh, itu pelung ya. Itu teman-teman kalau pelung kandangnya di atas. Sebelah tempat pemancingan Pak Ajo ini. Pasti bebek. Nah ini. Ini lokasinya susah sini teman-teman. Cianjur nih lokasinya sempit, soalnya enggak rata datarannya. Kayak di kampung halaman saya datar. Jadi luas-luas ini juga kepemilikan tanahnya enggak pada begitu luas. Tuh ayamnya Kang Aying, ayam mangon. Saya pikir kandangnya luas. Enggak. Kayak kandang kan di bawah. Dah lihat kita. Nih, wah ini rawa semua ya sampai ujung. Ini pemancingan semua. Mertua. Jambu apa? Nah. Sampahnya teman-teman ini bedanya sama di kemarin di Jogja. Sini setiap tempat sembarangan buang sampahnya. Nah ini rumah-rumahnya, lokasinya nggak kayak di Jogja ya teman-teman, sempit ya ininya karena memang datarannya itu nggak rata di Cianjur tuh. Ini rumah-rumahnya, ini kan datarannya kan kayak semacam bukit-bukit gitu kan, nggak rata rumahnya, jadi ngeblok padet banget. Senengnya sama kolam, terus kaliannya ini pada sering buangin sampah di ini. Nah ini Cianjur nih, lokasi di Kampung Bojong Petir. Kampung Bojong Petir. Senengnya kolam. Tuh kan depan itu rumahnya apa, sampai halamannya aja nggak ada tuh. Tuh sama-sama Kang Ian ngambilin jambu. Jambu saha eta? Ditangkap nanti. Hah? Waduh. Tahu-tahu bawa rantai entar tangannya habis megang ayam. Enggak apa-apa. Saya juga. Ini jambu siapa kamu katanya? Banyak. Yang punya kakak saya. Oh, yang rumahnya di Cihulangan. Iya, tapi enggak minta kan? Udah. Tanya malaikat nanti minta sama siapa kamu. Oke lah, kita pulang nih. Udah tahu lokasi apa? Cianjur. Hobinya ngambil tanpa permisi, tanpa izin. Kalau punya orang lain, masalahnya nggak berani.
Itu ayam peru apa itu? Mangon. Bukan. Ini rumah siapa kok hancur? Nah, ini? Bukan, itu mas saung. Eh, ngeri. Ini kampung Bojong Petir juga? Iya. Oke, ini kampung Bojong Petir, teman-teman. Kita mau pulang nih. Pulang ke rumah dulu. Itu aja reportasi dari kandang Kang Aying. Atas sawah. Ini sampah semua sini. Padet soalnya sini nih. Ini jambunya boleh dicangkok nih. Jamu apa itu? Hah? Ini minta aja. Enggak, ntar aja gampang. Oke, itu salam seduluran dari Cianjur, Jawa Barat.